Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini Bunda mau masak perkedel mie sayang sama tahu. Lah ini goreng bawang dulu untuk dicampurkan ke tahunya nanti sayang. Biar harum sampai ke dalam-dalamnya sayang ya. Selain dikasih bumbu, ini tak kasih tambahan bawang goreng sayang ya. Nah ini seperti ini sayang, sih dikecilkan dulu sayang. Kompornya dikecilkan dulu. Ini bahannya sayang, ini ada telur dua, terus ini ada soun, ini soun ini kira-kira 3 genggam sayang. Terus ini bumbu mie-nya sayang. Nah ini ditaruh sini dulu biar dingin, ini masih panas sayang. Barusan direbus ini si mie. Terus bumbunya sayang, bumbunya setengah saset saja, takut keasinan ya sayang ya. Nanti diicipin kalau kurang asin berarti ditambahkan. Begitu sayang. Nah, ini ada telur, telur dua, pokoknya semua dicampur sayang. Telur dua seperti ini, semua dicampur. Terus di sini ada tahu sayang. Ini tahunya sudah direndam, sudah tidak kecut ini sayang. Lah ini tahunya juga tak kasih 2 genggam sayang. Tak kasih 2 genggam aja. Terus ini dihancurkan seperti ini sayang. Oh ini sayang, ini bawang gorengnya dimasukkan juga. Semua masuk sayang ya. Terus tak tambahin ini sayang, Royco. Biar tambah gurih sayang. Ini untuk camilan Bunda. Bunda lama nggak buat ini sayang, soalnya tahunya habis. Nah langsung ini dicampur seperti ini, dihaluskan seperti ini sayang. Dihaluskan tahunya seperti ini. Nanti diincipin kalau kurang asin berarti ya bumbunya nanti disemuain ya sayang. Bumbu mie-nya dikabenong ngono lho ya. Sik dihaluskan dulu ini. Nah ini sayang, ini ditambahin tadi kan ada sisanya apa itu tahu, tak semua kan sayang. Ini ditambahin 2 genggam tahunya, terus tak tambahin telur satu, terus tak tambahin masako atau gogo, terus ditambahin ini sayang. Ini nah, ini apa ini, tapi sayang nanti ambil di sana sayang, ambil bumbu-bumbu yang di sini sayang. Nah ini, ini bumbu-bumbu goreng di sini tempatnya sayang. Bumbu kering di sini tempatnya. Oh ini ada. Terus ini bumbu-bumbu kering. Ditambahin merica sayang biar harum. Jadi ini tadi tahunya berarti ada 2 kotak sayang, 2 kotak kecil-kecil itu loh sayang. Terus telurnya 3 ya, tak baleni ya. Tahunya 2 kotak, terus telurnya 3, terus mie itu 1 yang kecil itu sayang. Kalau beli itu ya kira-kira 2000-an itulah. 2000-3000 itu soun.
suunnya sayang, sik diicipi. Jangan asin-asin sayang. Kalau kebanyakan minyak itu hancur sayang, hancur, diambillah minyaknya sedikit biar nggak hancur. Nah ini aja, hancur itu sayang. Nah minyak itu tipis-tipis gini ya biar nggak hancur tahunya. Nah seperti ini sayang. Kutulis syair ini hanya untukmu. Kutulis lagu ini hanya untukmu. Ini Bunda senang sayang camilan tahu ini. Aduh, kadang tahu sama apa itu sayang? Tahu sama wortel. Kadang tahu sama mihun. Ini kok mihun? Ini soun sayang, yang lemes itu loh. Yang untuk bakso itu loh sayang. Aduh, enak sekali ini nanti sayang. Bunda kan punya suwiran ayam sayang. Sayang, Bunda itu tadi lupa ya. Aduh, namanya orang lupa gimana ya. Maklum ya. Ini Bunda kan punya suwiran ayam. Ini ayam goreng. Sudah disuwir-suwir ini sayang. Lupa tadi nggak tak kasih ini. Tadi kasih ini sayang ya. Biar tambah enak dan mantap sayang. Nah seperti ini kan sedap ya. Ini loh lah, ini loh, ini airnya, ini singgah lagi mana sayang. Saya ambil airnya biar tidak terlalu itu semek. Ini ambil airnya buang. Nah diurat seperti ini ayamnya sayang.